pasangan selebriti Diana Daniel dan Farid Kamil hari ini hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam untuk sebutan kes Hadana membabitkan hak penjagaan dua orang anaknya iaitu Muhammad dan Nur Aurora. Dalam satu kenyataan, Diana berkata, sebutan kes hari ini berjalan dengan baik dan dia berharap mereka boleh mencapai kesimpulan serta penyelesaian. Kenyataan yang dibuat Diana membuatkan ada netizen menyangka pasangan itu membuat keputusan untuk kembali berbaik. Namun Diana menerusi satu perkongsian di Instagram story memohon orang ramai tak salah faham. Sementara itu, Farid Kamil berkata dia sedang berusaha untuk menyelamatkan keluarga dan mencari jalan terbaik untuk isteri serta dua orang anaknya. Dia bagaimanapun menyerahkan soal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.